Oh, kelahiran tahun 98. Temanku ini, kah, gak datang-datang lo. Misalnya cuma nyuruh nikah. Terus siapa yang nanggung pernikahan? Kan aku. Apa sih? Guys, Bu Fit udah dateng guys. Bu Fitri Salhuteru udah dateng guys. Dia lagi jalan-jalan cantik. Tunggu dulu. Dia sejalan. Cantik melihat kanan kirinya, jalan kanan kiri. Mau lihat gak sih kalian? Tunggu dulu dong. Tuh Bu Fitri Salhuteru jalan, nengok kanan kiri. Jalan cantik. Selamat sore netizen kelas 62 yang sedang ngabuburit. Ini ya apa Instagram? Iya. Ini Bu Fitri, ngapain mau disorot-sorot lagi? Kan ini lagi syuting guys. Di mana? Ruangan mana? Nggak tahu, di sini dulu katanya. Mbak Tari mana? On the way. Sama siapa dia? Sama dokter. Oh. Aku kedinginan netizen, apakah karena perut aku kosong? Sentani, Instagramnya apa Sentani ya? Yokma Sentani. Ini bukan sih? Puasa, jadinya tuh kerasa hausnya kan, nggak baca niat. Tapi mau pesan minum itu kan nggak endul, tapi dari depan Eko udah makan ya kan. Makan nggak ya? Apa sih cara ngomongnya? Kalau ada mamaku kayak begitu, dimarahin lah aku. Ruangan kita, mas, yang mana ruangannya ya? Yang ini, udah diberesin, boleh masuk mbak? Ibu Natasha bisa di dalam. Oh, udah di dalam. Coba aja. Ada? Iya, ada. Iya dong Kak Ube, kan aku tuh pengen lah seperti dirimu. Ntar aku salamin ya, dia lagi masuk ke dalam. Namanya kayak Danau Sentani di Jayapura. Emang iya, ini kan namanya diambil dari Papua. Meja kita di sebelah. Itu Pak Sahrul ya? Oh, meja kita di mana? Meja kita di mana? Oh, yang bunda Mbak nanti. Sama di sini satu. Nanti kita di sini. Itu apa, Pak Sahrul? Jember paling gak tahu pertengahan, gak tahu akhir ya. Yang pastinya balik lah. Apa sih Neti? Gak tahu nih. Masa ngomong Sahrul di penjara? Ini lo Pak Sahrul. Ini Sahrul. Gila. Ini namanya Pak Sahrul. Ini Sahrul Habibti. Iya. Setelah antar makan dulu, baru balik ke sini ya. Jangan sampai macet, Rul.
saya mau pulang cepat. Itu namanya Pak Sahrul. Kok di penjerong katanya, terus yang nganter Bu Fitri siapa? Ini apa filternya bagus banget ya. Aku ngambil dari punyanya Kak Diol. Memang si Ratu filter ya. Jangan ini deh netizen. Pak Sahrul nganterin Bu Fitri loh ke sini. Dan suka ngadi-ngadi. Kalau Sahrul supir aku ada, kalau Sahrul yang lain enggak. Sampai lokasi ibu, ibu rumahnya paling dekat, kenapa ibu belum tiba? Mohon jelaskan. Jangan suka asa aing bu, ingat derajat kita sama ya. Saya dari BSD loh, jauh. Puasa bu, jangan bikin emosi bu. Berkurang deh ini pahala puasa. Bu, rumah yang pada jauh udah tiba di sini bu. Ibu yang selemparan batu masih di rumah. Emang ibu bangke bu. Udah. Bu Fit gak kirim takjil. Oh, aku mah gitu bahasanya sama Bu Fit teman. Gak kirim takjil katanya. Siapa sih? Siapa? Ngadain takjil? Gak ngirim takjil. Siapa? Bu Fit. Nggak kirim takjil ke penjara. Bentar ya. Good ID ya. Lucu ya. Emang gitu bahasa kalbu aku sama sahabat-sahabat aku. Jadi aku memang begitu cara ngomongnya. Bukan berarti marah, cinta. Kalau yang tahu sama aku itu bahasa sehari-hari. Justru kalau aku bilang sopan gitu, itu harus dipikir itu apakah benar ataukah hanya palsu belaka. Nyai lagi syuting nanti nyusul. Ini ya kalau live Instagram sama Meldi, Sophie nggak berhenti, WA pesen ikan laut pedas nggak berhenti, cocok loh. Kapit menghidupkan suasana. Puasa apa takjilnya sore ini? Aku nggak puasa jujur karena aku lagi berhalangan, tetapi aku nggak makan. Gitu. Jadi aku melatih. Aku seneng banget bulan Ramadan karena melatih segala hawa nafsu. Aku nggak puasa tapi aku nggak makan. Menghormati orang-orang yang puasa, terutama suami aku karena dia kan mualaf puasa. Jadi ya aku walaupun nggak puasa aku tetap nggak makan, tapi minum ya. Es cendol, enak juga ya ada es cendol nggak di sini? Boleh deh. Meldi puasa kan? Aku lagi nggak puasa, aku masih baru 4 hari. Order men. Dulu deh, buat yang lain kasihan orderin Mel. Udang gitu. Aku tadi takutnya tuh nggak ini biar order bareng-bareng. Mas, nanti. Ya. Gak ada jengkol, pusing mau masaknya. Aku suka Meldi yang sekarang. Emang yang dulu kenapa? Sebenarnya sama aja. Sama aja, Neti. Ya ibu. Jadi siap. Tapi ini benar kan? Ani, Allah, Stani, Pak Julian, Pak Julian. Jadi setiap klub juga ada klub, jadi itu nyanyi Hollywood.